Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait suhu yang ada di bulan. Temperatur di bulan ternyata bisa sangat ekstrim dibanding dengan di bumi. Temperatur bulan bisa mencapai 120 derajat Celcius di garis ekuator bulan. Lalu, bagaimana cara astronot berlindung di bulan dengan suhu ekstrim tersebut? Nah, kepengen tahu kan? Sebelum kita lanjut penjelasannya, jangan lupa untuk men-subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Siang hari di bulan sama dengan 2 pekan di bumi. Hal itu karena bulan membutuhkan kurang dari 1 bulan sekitar 27,3 hari untuk menyelesaikan periode atau 1 harinya. Malam hari di bulan juga sama dengan 2 pekan lamanya. Temperaturnya juga bisa menurun hingga minus 130 derajat Celcius. Bahkan, di beberapa titik di kutub bulan, temperaturnya mencapai minus 253 derajat Celcius. Perbedaan suhu yang ekstrim ini disebabkan karena bulan tidak memiliki atmosfer untuk menyekat panas. Kondisi ini juga membuat lubang kawah di kutub bulan menjadi lokasi paling dingin di sana. Mengetahui temperatur bulan di titik tertentu punya keuntungan berbeda. Salah satunya adalah para astronom yang bisa berharap mengerti topografi bulan bisa mendapatkan informasi tentang jumlah batuan yang ada di berbagai wilayah bulan dengan cara mengetahui suhunya. Hal itu dikarenakan bebatuan bulan butuh waktu lebih lama untuk memanas dan dingin daripada permukaannya. Ekstrimnya suhu di bulan itu menimbulkan pertanyaan soal cara astronot bertahan di bulan. Semua perjalanan ke permukaan bulan dibuat saat waktu pagi hari di sana. Hal itu demikian menghindari temperatur ekstrim pada siang hari waktu bulan. Para ahli juga harus mengetahui cara panas merambat dari permukaan bulan ke tubuh astronot. Sejauh ini, ada 3 cara panas bisa merambat dari benda ke benda lain, namun hanya 2 yang mungkin terjadi di bulan. Yang pertama adalah radiasi baik dari matahari atau refleksi sinar matahari dari permukaan bulan. Baju astronot didesain untuk merefleksikan 90% cahaya yang menghampirinya. Jadi, ada sedikit panas yang merambat ke tubuh astronot. Cara kedua adalah konduksi dari kontak langsung kaki para astronot dengan permukaan bulan. Namun, regolith di bulan bukanlah penghantar panas yang baik. Lagi pula, sepatu para astronot juga didesain untuk memperlambat proses konduksi. Alhasil, astronot tetap terlindung dari temperatur tinggi. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait bagaimana cara astronot berlindung di bulan dengan suhu yang ekstrim. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.